Dan saha heula we atuh. Jadi orang tarik dulu. Ya kalau misalnya belum menemukan itu jantan masalah gitu nya engke we sama bisa nyusul cuman tinu gambaran anu nembe menarik oge gitu. Ya kaki tapi enggak taunya tubuh-tubuh yang di atas itu cukup mengganggu juga sebenarnya mah. Oh itu. Ya. Kalau menurut abdinya tapi mungkin nanti bisa dicari-cari sketsa-sketsa lainnya gitu. Tapi si kaki tumpukan-tumpukan kaki eta juga menarik. Mending Nah, mending tumpukan kaki sadayana we gitu. Ulah biasa biasa gitu. Biasa gitu, tapi mungkin nanti di setiap kaki itu bisa ditambah namanya objek lain gitu. Jadi nggak mesti tubuh manusia di atasnya, tapi bisa lebih disimbolkan misalnya si dinu kaki teh tumbuh naon gitu ya. Kan banyak ya kalau misalnya contoh-contoh mah tumbuh pohon gitu, tapi kita cari aja si kaki itu tumbuh sesuatu yang memang jigana tenor kurang tenormal gitu si tumbuh si pertumbuh tumbuhnya benda lain di situ teh. Misal sayap burung kan pasti banyak ya yang kayak gitu mah misalnya yang sedang mengepak gitu. Nah, tapi kalau misalnya tumpukan kaki itu juga diperkecil jadi ribuan dengan berbagai ekspresi kaki gitu ya. Ada yang lemes, ada yang kokoh gitu, terus ada yang anu hampir sila atau misalnya rada nekuk gitu. Itu juga pasti bakal seru juga gitu pembacaan dari setiap kakinya itu. Nah, tapi itu yang tadi tabrakan-tabrakan antara si objek depan dengan objek belakangnya hanya digariskan ke outline itu juga menarik sebenarnya mah. Tapi nanti tinggal penggarapannya tuh kumaha carana jadi jika beberapa layer yang bertumpuk gitu keren sih. Nah kalau misalnya medianya nanti itu adalah si kanvas nggak apa-apa konvensional gitu misalnya Kang Gus abdi mah udah konvensional ya nggak masalah kita mah pasti menerima itu ya mungkin nanti difokuskan di tekniknya gitu di teknik kaki dan lain dan di teknik kaki, di teknik arsirnya sama objek si kakinya gitu. Nah kalau tumpukan-tumpukan itu juga menarik, kayak barusan mungkin nanti bisa diperkecil dan diperbanyak si kaki-kakinya tuh, gitu. Atau seperti barusan, cuman ditambah dengan objek-objek yang lain. Jadi nggak perlu semuanya ayah objek naon gitu, tapi hanya satu aja gitu di bagian mana yang pakai sesuatu gitu, ada benda lainnya gitu. Bisa wae misalnya jadi colokan non stop kontak atau apa gitu ya. Ini mah sedikit gambaran gitu. Atau naonnya anu lebih tapi ketang ini Kang Gus teh lebih ke miris atau lebih ke bahagia sih sebenarnya nantinya teh. Ya, nah kalau misalnya hah kayak penyesuaian lah ya. Iya, siap itu. Nah, tulisan anu di ieu nanya. Siap. Jadi itu bisa digarap. Tapi mudah-mudahan intensitas si arsir di karya Kang Gus bisa lebih ditambah. Jadi kalau misalnya hitam benar-benar hitam aja gitu. Dengan arsir bukan dengan dusel atau dengan naonnya ngeblok pakai jadi benar-benar diarsir biar lebih kerasa aja gitu. Jadi nggak usah semuanya difokusin, nggak bukan semuanya difokusin, tapi bisa salah satu nanti diangkat untuk jadi apanya poin utama. Jadi poinnya, poin utamanya. Nanti bisa dikit-dikit. Lainnya background, wajah. Background. Bisa yang lainnya tidak digarap. Layout muncul gitu, nanau. Iya betul. Gitu. Keren sih. Nanti kita lihat eksekusi di kanvasnya. Segede soalnya. Jantan ngangge pensil mekanik. Tentu. Pensil mekanik. Bisi. Soalnya kalau misalnya ada pensil mekanik, wah, CTE rada saingan ya. Rame berarti orang kudu lebih serius deh.
Tak katang hari. Nah, kadang ya deh Kang. Keren, keren. Oke, nanti mungkin Kang dilanjut ke pencarian tentang si kaki itu apa. Biar nanti juga kalau misalnya ada objek yang masuk, bisa menyesuaikan. Bisa, misalnya juga perjalanan, oke, perjalanan Kang Gus di masa, di fase yang mana gitu. Kalau misalnya ngobrolin perjalanan. Di fase sekarang atau fase masa lalu yang benar-benar ada tersimpan memori yang membekas gitu. Paling gitu. Jadi bisa nanti ketika orang lain minimal ketika orang lain ningali karya teh, wah gitu tah. Naon gitu tah. Kebanyak ningali dari segi teknis bisa aja gitu nya, bisa ngagugah juga. Wah, edan kieu leukeun gitu tah. Atau tergugah dari melihat keseluruhan karya. Tapi ku pensil di atas kertas ge sih geus nyeun batur hoream sebenarnya. Batur teh ah ieu mah geus hoream ngagawean nu kana sok itu kan. Hoream dalam bukan dalam arti jelek ya. Tapi hoream dalam arti batur mah pasti enggak sanggup membuat si pensil di atas kertas salukeun ka Kang Gus gitu. Gitu. Cuman bahasa kekinian man kan kadang sok idunya. Jadi secara objek sama teknis Kang Gus mah oke sih. Mas Anang. Oke, sip lah Kang Gus. Dilanjut. Ya. Nah, kalau misalnya mau ada beberapa rencana yang mau dibikin juga nggak masalah, nanti bisa share di-sharekan ke Abi gitu, nggak yeah. Mesti hari Sabtu gitu, bisa hari-hari biasa we yeah, gitu. Siap. Pi gitu ya, aya rencana gitu, misalnya ada tilu gambar di WA ke Abi mah nggak gitu, jadi kayak kita bahas secara pribadi we gitu, atau yeah. Misalnya mau di grup juga nggak masalah. Gitu. Jadi biar kawan-kawan yang lain juga bisa menanggapi. Siap. Itu Kang Gus. Siap. Mangga dilajeng. Iya. Sami-sami Kang. Hapunten Abdi. Hapunten Abdi nasa. Jika Mas Anang Abdi, aduh. jika juri Indonesian Idol. Lain keren sih Kang Gus. Lain dukun. Kulan. Lamun dukun mah serius, Pak. Mangga ayo ditaruskeun deui teu Kang Gus. Iya. Atau cekap lang kewe ke di lah. Ya Kang Jabrinya. Siap, biasa pisan atuh. Siap lah. Mangga nu sanesna atau Kang Agus atau nun Kang Agus. Ada tanggapan enggak dari yang kawan-kawan yang lain? Mengenai masukan si Kang Ceng, ya, Kang Billy, Kang Rahmat, ya masukan ke Kang Gus. Ada tanggapan tuh? Mangga. Di Abi saya mangga sokan. Di Abi mah sekesanangan hijinya jadi kurang naon ieu teh ya mun dua atau tilu mah jiga na rada kagambar sih. Kayak dikirim deui dan. Siap. Kayak ya ge dan gamaknya kaki-kaki wungkul gitu nya kaki. Iya. Tapi modelnya hampir mirip. Mirip-mirip eta gitu, mirip nu nama di ieu keun. Cuman kan misalnya teh kan amun ayat 2 atau 3 mah kan bisa ketinggal misalnya teh. Oh iya ya objeknya teh ternyata objek utama teh di tengah ya, di tengah kan bisa jadi gambaran lain kan ketika misalnya teh nu kadua gambarna jol disarisi dua jeung katilu teh nu objek utama teh disarisi kan bisa jadi aya gambaran gitu, aya perbedaan sareng wah ieu teh Kang Gus teh komo mun dipaparkeun dengan misalnya teh iya teh abi teh kieu papanggih jeung kieu ai pas teh kieu meureun gitu. Lah lanjut segitu sih atau ya. Perjalanan pasca cugak ya,
Kacugat. Kacugat dalam tanda kutip. Kacugat di sana. Aya sesuatu pas di rentan era sabara jual kacugak gitu. Judulnya bisa kacugak keren. Kacugak harusnya kacugak. Kacugak. Wah, itu keren nih kacugak. Kacugak. Kacugak kan itu juga Garut oge kan gara-gara kasura wa. Wah. Kucucuk Garut. Wah. Ya bener sih. Cenah ya. Gitu kan banyak versi ya. Bisa wae gitu gara-gara kacugak ternyata Kang Gusta terjun ke dunia seni rupa. Edan. Tapi kadang bisa wae gitu berangkat dari situ gitu. Persoalan-persoalan dari kaki makan lamun teti jalike kasura. Iya. Ti kaseleo, kaseleo jeung kajalike saruanya. Krama di bisa di mana wae gitu. Kan eta kacugak jeung nah jadi ngabahas kadinya. Sok aya sama pencarian Kang Gus. Tagis ngobrol lagi ya, kawan-kawan ngobrol panggil coba ketemu langsung, bisa kapan nanti saya ngobrol. Tadi ya, ya Kang okay. Billy, Kang Billy mangga, Kang Billy tadi teh ampunan rada kapan. Billy bade ngasih ya. Masukan, ha? Kang Ceng, Kang Billy, Kang Ceng kumaha, Kang Ceng, Billy ayah bade masukan ke Kang Agus atau Nabi Kang Rahmat, mangga. Tidak no komen. Aduh, no komen. Ya nggak apa-apa sih. Tenanawan keren. Mangga tuh dilajeng kanu sanesna. Bade Kang Billy atau napi Kang Ahmad lah. Atau kan napi Kang Ceng. Gak Kang Ceng. Mangga. Aduh, kasih begitu Kang Ceng. Seneng banget, bersan. Kang Ceng iya nuju di Tengkang Amat, Tengkang Amat jadi lagi. Wah, mantap. Lagi ngerokok. Gari ngerokok beres nate gaple. Beuh. Abi di Bandung Kang, kela. Insya Allah mingguan payun mah di Garut. Tepang lah minggu payun. Sama balak genep itu. Terus kuma coba menarik ya balak genep. Kuma. Rencana nu bade didamel ku Kang Ceng. Oh. Terus saya gambaran atau nabi kuma. Terus saya permulai proses sarang bentuknya seperti kuma, mangga. Oke. Selesai sama Kang Ceng kan waktu di nanti, nanti. Di Wako kak. Wako. Kan atas di gambaran gitunya sketsanya atas di dugikan terus tentang tema madanan ali kan saya tinggal ganti objek pengertiannya ano kamari kan masih sketsa itu kan gak jelas konsepnya, temanya gak jelas waktu ditinggalkan. Itu kan sawah topi, ya baru sket. Terus tuntutan narang kan sket juga. Gitu. Tapi udah kemarin teh hunting sama si Kang Amat, ke terminal dan sebagainya. Tinggal mengganti objeknya aja gitu. Nah, baru dapat beberapa objek. Justru di sini Akang mau tanya, apakah sket-sket itu udah bisa diangkat layak untuk pameran? Sebab ini Lutfi punya obsesi ada sedikit beban gitu ya ketika kemarin baru sket itu dibanding-bandingkan dengan di SOS gitu. Nah di sini justru akan minta bantuan ke semua gitu ya
Akang harus menggambar orang-orang masa lampau Akang gitu, ketika Akang di terminal, di mana dan sebagainya, baru dapat dua. Termasuk misalkan kan Akang bukan pelaku kan, bukan pelaku, tapi sering melihat di terminal itu anak-anak kecil anu masih usia pantas sekolah gitu nya, masa usia-usia sekolah kayak anu ya udahlah cai, terus ada apa namanya teh Aibon dan sebagainya gitu, anu berantem, anu cewek main cewek dan sebagainya kan, seperti itu. Nah maksud Akang justru di sini mau nanyakan mungkin gitunya. Ke bahasa Sunda kan, ke bahasa Sunda aman. Aman. Gente, kan kemarin semacam Akang melukis figur gitu ya, gambar figur udah. Udah potret-potret ada sekitar 6-8 potret. Itu tentang tokoh-tokoh tokoh-tokoh terminal gitu ya, semacam itu. Wah keren. Nah, tapi ke, sebagian besar udah dulu teh kan orang di terminal teh ada tentara, polisi, dan sebagainya gitu. Nah sekarang udah mulai sepi, mungkin yang dari polisi dan tentara udah dapat pensiun gitu. Paling orang memotret pedagang-pedagang yang masih ada sekarang gitu. Boleh. Itu. Terus yang berikutnya, potret itu kan umumnya utuh gitu kan, semua wajah itu tampil. Tapi lamun akan memotret matanya aja gitu ya, hidung atau hidung dan bibir gitu, dengan di nah, apa di clean suit atau bukan di cropping. Di cropping. Di cropping. Enggak apa-apa. Tidak nahu. Tapi karakter orangnya masih kelihatan. Ini si A, ini si B dan si C. Bisa gitu. Misalkan ya di cropping aja. Tapi tidak semua. Ada beberapa yang harus di cropping gitu. Karena kan melihat mata-mata yang sedang make, mata-mata yang sedang jatuh, palubang. Menarik. Seperti itu. Oke, nanti Akang dilanjut deh, sementara segitu lah weh. Enggak, kayak kalang cobi diskusi aja Akang. Janten, asik. Tadi masalah, kalau misalnya masalah obsesi saya sih enggak begitu kan. Pada akhirnya kan dibalikan kembali ke kesanggupan seniman. Kalau masalah kemarin dibandingin dengan karya yang apa? Anu self portrait sarang anu kamari sketsa. Anu karya-karya Kang Enceng, karya-karya drawing itu memang rada tebih serabdi mah. Karena jiwa yang di sana ini bukan masalah teknis, tapi masalah penjiwaan. Okay. Jiwa yang karya yang itu dapat pisan dibanding yang karya yang kemarin gitu. Itu bisa nampak. Mungkin yang kemarin ngambil di foto-foto orang lain. Yeah. Jadi bisa dari internet kan, itu mah hasil jepretan orang lain atau misal imajiner pisan. Ada yang imajiner dan ada yang memang objeknya itu enggak nyandak tina internet itu. Janten rasana benten. Tapi lamun kamari anu self portrait karena Kang Enceng yang motret sendiri, terus dengan diri Kang Enceng sendiri gitu, jenten dapat pisan gitu si ruh ya, nyalon misalnya dikatakan ruh yang ada di karya itu teh dapat pisan cekap di mah, jenten benten gitu sarang anu kemarin. Walaupun yang kemarin keren gitu secara teknis bagus, terus arsir oke. Tapi yang hilang itu adalah si nilai ruhnya.
Nah, self portrait itu ada Kang Cengnya di situ. Bukan bukan dilihat dari potretnya, bukan lihat dari segi teknik atau skill gitu. Tapi cara Kang Enceng menggambar di situ teh dengan sungguh-sungguhnya teh kerasa gitu, dengan iya orang teh gitu, menunjukkan iya aku gitu. Itu teh sangat kerasa di situ gitu, di karya yang self portrait. Janten lamun misalnya karya yang kemarin itu bagus gitu, bukan jelek, bagus, tapi yang itu lebih terasa si si karakter Kang Enceng, rasa Kang Enceng tuh hadir di situ di karya itu. Kalau aku sih ngelihatnya itu, walaupun yang kemarin, ya kemarin secara teknis keren pisan gitu, secara komposisi okay lah, pengalaman Kang Ceng di dunia seni mah udah dapet pisan, apalagi skill gitu keren pisan. Nah kalau misalnya masalah cropping yang tadi itu mangga, itu silahkan. Jadi untuk misalnya tadi matanya doang atau misalnya hidungnya doang mangga, itu mah kumaha Kang Enceng, paling nanti saya minta bentuk sketsanya misal, jadi dicontohan gitu. Nah kalau misalnya matanya tuh kira-kira nanti karyanya tuh seperti ini, terus misalnya lamun bikin berapa banyak gitu, nanti displaynya seperti apa juga biasa ditunjukkan, atau misalnya kita bantu. Nah kan kalau misalnya beberapa bagian misalnya dari mata, kan kalau misalnya matanya itu hanya satu atau ngan hiji gitu di nukarya Kang Ceng, pasti itu gak akan terlalu terasa gitu, tidak akan terlalu menjelaskan apapun kalau menurut saya. Jadi oh nya mata gitu, mata sebelai anu, misalnya yang kan ada banyak tuh karakter-karakter orang teh gitunya, atau misalnya potret-potret orang itu banyak pisan, dari segi mata bisa terlihat. Nah kalau misalnya itu ada 5, itu mungkin ada terlihat perbedaannya. Nah di situ bisa nanti dari situ mungkin bisa ditarik semacam benang merah, ini teh tentang apa gitu. Nah kalau misalnya satu sih sayang gitu, tadinya teh gitu doang. Nah kalau misalnya masalah potret gitunya, tadinya teh biar biar memudahkan saja gitu. Jadi gampang kan kalau misalnya Kang Ceng dengan lukisan potretnya itu udah keren pisan gitu, udah hatam pisan gitu. Jadi tadinya mah cari-cari jalan yang memudahkan Kang Enceng awalnya mah. Jadi kenapa memilih potret itu? Tapi kalau misalnya Kang Enceng memilih gimana kalau misalnya ada cropping di situ gitu, ya enggak masalah. Mungkin nanti Kang Enceng ieu weh fotokeun bentuk sketsana contohna gitu. Janten abdi tiasa kagambar, oh nu kieu. Jadi tiasa negona di dinya. Tapi tadi keren sih lawan misalnya menunjukkan hanya mata-matanya saja gitu ya, dari orang-orang itu teh. Jadi tidak semuanya full digambar. Itu bisa saja gitu. Paling nanti kita lihat bentuk eksekusi akhirnya tuh di kertas teh jika kumaha gitu. Asiknya. Jadi cara membedakannya. Kumaha Kang Dan? Iya sih. Nah. Gitu Kang Ceng. Kumaha Kang Ceng, aya ieu deui teh pertarosan. Atau napi masih yuk. Sementawis Kang Ceng, karena tos motretan nu kamari aya contoh foto-fotona teu, janten ke tiasa dikintunkeun ka Dadan teu, janten cobi urang tinggalan eta manawi tos aya di nu HP, janten tiasa dikintunkeun ka Dadan teu nanaon foto ge bentuk foto si itunya. Masih apa? Apalih ya kalau sekarang kan Kang Ceng ya di ten Kang Amat, di bumi Kang Amat. Oh, oke. Rancangan mana di bumi? Gitu. Ya. Tadi nama upami ayah, ya contoh foto anu kamari tos dicanak deh. Nutos di fotoan nyapas kan kamari hunting gitu ke terminal. Upami tos ayah tiasa dikintunin ke Dadan, janten ya ulang cobi bahas tidinya. Biasa okay. Lain kayak dibantos misalnya ku Kang Enceng tadi cropping nanti bagian sakieu tinu foto gitu nya tesawia supami tedinu sketsa age terus diangkatkan uye ge, jadi tinu foto misalnya di cropping sakieu kumaha biasa okay. Dimulai dari situ. Cuman kalau segi tema masih menarik karena ya tadi tokoh-tokoh yang ada di sana itu udah jadi pegangan Kang Enceng gitu, tokoh-tokoh
masyarakat itu gitu ya. Itu udah dipegang. Nah, kalau misalnya nanti tampilan akhirnya itu adalah dengan sakit matanya saja atau bagian dari anggota tubuhnya saja, nggak kita bicarakan gitu. Paling nanti eksekusi apa, bukan eksekusi akhir, gambarannya seperti apa nukedah di share ke kita gitu. Janten Abdi tiasa ngebantos dari segi konsep sarang ya kalau misalnya Peryogi bantosan dino kompos ngkomposisikan atau bentuknya seperti bentuk akhirnya seperti apa, kita diskusi gitu Kang. Diskusi ya, ringan juga kieu lah bari heureuy. Kumaha? Kumaha Kang? Ngopi teu? Ngopi ya tuh. Ngopi mah bi ngopi mah mandeg. Salah sih ketlak Kang Ceng. Ya, kayak ada dua anu eta. Eh Kang Amat da Kang Ceng mah ada blank mah. Sok Kang Amat. Kumaha Kang Amat? Kang Amat, halo, halo. Ya, halo. Kumaha Kang? Langsung. Mangga Kang Amat. Itu kayak nuju milarian lap. Ya, nuju milarian lap foto nu Kang Ceng. Oh, sok. Tiasa dikinturin ke Dadan ya, kayak ku Dadan di share screen deh. Iya, oke. Okay. Atau Nabi di grup, jantan Nabi tiasa nih nggak langsung di grup, oke. Di grouping, man. Soalnya asiknya ketika misalnya teh si Kang Ceng punya Amun Nabi mah jika naunya, lain ngerestorasi atau jadi memori Kang Ceng teh diulang kembali teh nih dengan perjalanan ke terminal lah. Terus anu dahulu tokohna kan beririsan beda teh ya. Nah, yang menarik tuh sebenarnya bukan perjalanan itunya, justru suasana, bukan suasana sih, tapi orang-orang yang di sananya gitu. Walaupun punya memori sendiri, punya memori tersendiri buat Kang Enceng, tapi kan orang lain mah tidak tahu. Cuman ketika itu ditunjukkan di publik, bakal jadi misteri gitu, aya naon sih gitu teh, minimal eta eta maksudnya orang-orang itu yang di ini, bukan tokoh-tokoh yang terkenal gitu, malahan orang-orang yang terkenalnya tuh hanya di wilayah tertentu gitu. Gitu, jadi bisa jadi membuat pertanyaan bagi apresiator gitu. Ya sih benar. Kasih. Ya kalau misalnya ada cropping di crop bagian-bagian di cropping bagian-bagian tertentu itu jadi masalah gitu. Jadi ya kalau misalnya orang yang lagi lem misalnya tadi. Tapi tadi ge menarik ya, siji menarik. Oke, okay, bocah-bocah bocah-bocah yang putus sekolah gitu nya kalau misalnya sedang kerkieu misalnya. Digambarkan gitu, kerkieuna unggul gitu dengan berbagai terus ada aya nu keur kumaha, terus berjejer jika foto-foto tokoh-tokoh ieu gini kan nanti anu korban G30 SPKI teh foto-foto pahlawan dijejerkeun gitu kan. Jadi bisa jadi antitesis itu gitu. Nah. Ya anu asli nah hiji mah. Ah, nu aslina hiji, nu di cropping-na tiasa dikintunkeun, oke. Okay. Nah, iya aslina. Cropping-keun kan matanya. Oke, okay, iya bagian Kang Amat ya, mah. Ya, Kang Amat bagian operator. Bagian tugas mencet. Oke, tiasa langkung jelas nama kan tiasa di ya nya di Mingguan Payun lah. Tos kagambar, mudah-mudahan sih Mingguan Payun mah tos aya mulai proses naik di
satu, kertas ya, atau kanvas gitu. Matana kan tenan naon ngan saukur sketsa atau napi ngan sakedar iya ge bentuk sketsa nak gitu nembe sketsa outline atau napi ya kita can setengah garapan juga nggak masalah. Jadi minggu depan kita bisa sambil proses bareng tuh di tempat tuh bisa sekalian menggambar bersama gitu. Rencana aku mah gitu, jadi penggarapan bareng-bareng sekaligus diskusi. Dan diskusi tak asa ngeri teuingnya. Mendengar kata diskusi teh asa serius gitu. Namanya diganti ku namanya. Kupaguyuban lah. Namanya nanti kita ketemu lah, namanya bahasa ringan pengganti diskusi namanya sharing di acara sharing berikutnya lah, tanginahin santai. Lamun diskusi mah asa berat asa teu oge diskusi mah sharing. Kelas ya, keluar. Iya Kang Bagja mana? Tuh asup deh, pundung aing mata gara-gara si Dadan. Cekli siji. Baterai. Cigana. Ini antara baterai jeng, iya. Keluar sana berarti dia. Ah, kumaha Kang Amat? Tos saya Kang Amat? Tak cantik. Tak cantik. Akang masih ada kesulitan milari kacana, margi kaca yang nama terbiasa dikerik. Oh gitu. Oh, paling ya nuju nyobian teh ngangge ya sunblock. Boleh ditinggal cing nih mana? Tas poros dia. Nah. Anu mana Kang? Ya. Yeah. Jadi bagian mananya? Eta pengkerna biasa dikerik gitu Kang? Biasa dikerik. Biasa. Bisa disebut ya maksudnya saya di krik. Nah, tak selarasna ayah iya oge ayah naon sih namanya teh nya tiasa dikerik atau napi tiasa oge ngegambar heula di kertas di kertas di pengker kaca gitu nya. Iya. Di nu kaca bening. Nangke milarian aluminium foil atau napi naon nu tiasa ditempelkeun di nu anu sunblock. Oh, sunblocknya. Iya. Yeah. Nah, biasa ditempel gitu di dinya. Jantan pengganti cermin gitu, pamit cermina memang tidak ada, belum ada gitu. Iya. Iya, enggak. Mau sunblock bae. Mohon mangga, teu sawios. Tapi yeah, tos aya gambaran anu bade di iya di sketsa orat-oretna kan. Hari objek mah selesainya saya pilihan. Mong misalkan kira-kira kumaya ya lebih tertarik karena ya karena QR code. Oh barcode. QR code. Terus kumaha? Mohon terus misalkan masuk itu karena kategori drawing. QR maksudnya si kode itu digambar ulang atau napi kumaha Kang? Itu bikin imajinasi sendiri lah, tapi bentuknya kayak QR code. Oh boleh. Boleh. Bisa di scan tuh? Nah, ente. Oke. Ya tenanawan. Lamun bisa di scan keren, ya. Tapi kedah nggak iya deh. Berarti bentuknya itu abstrak. Abstrak, ya. Yeah. Entah sih atau meningkene iya Kang. Bikin barcode sendiri gitu. Tapi isinya apa gitu. Oh, jadi iya, orang tuh ketika nge-scan tuh bisa keluar sesuatu. Emang iya kan uju coba milari anu tiasa di-scan. Nah, eta teh kan tiasa di dumbbell-nya selaras nama atanapi yeah.
Nya tiasa ngadamel barcode-nya lira, ngalangkungan aplikasi gitu nya, aplikasi naon ya, hari itu teh pernah ngadamel barcode kanggo katalog salaras nama. Generator. Tiasa dinu kitu gitu nya ngadamel, nah isinya bisa bisa apapun, bisa nanti isinya tuh bisa naonnya? Bisa gambar. Bisa teks, bisa gambar gitu. Nah misalnya teksnya teh pas ketika orang nge-scan tuh keluar misalnya blog batur gitunya atau bagusnya masih blog sendiri, tapi kalau nggak ada yang nggak masalah gitu, blog batur anu menceritakan tentang si tema yang Kang Rahmat buat gitu. Misal naonnya, misal tata cara operasi plastik pada wajah sendiri misalnya jika gitu menanya. Jadi pas orang bercermin terus nge-scan kan rada kasinggung pisannya. Misal seperti itu gitu. Jadi ada kaitannya antara berkaca dengan objek yang di-scan gitu atau konten yang di-scan. Nah, konten yang di-scan itu bisa apa? Barcode yang nanti dibuat Kang Rahmat itu sebisa mungkin manual pembuatannya. Iya. Jadi di atas cermin ya mungkin nanti dikasih apa? Blok-blokan cat, tapi kalau misalnya mau kayak gitu jangan berwarna, jadi hitam putih sekalian itu. Iya, iya. Emang rencana hitam putih. Berarti bentuknya aya bentuk sketsana teh Kang, kintan-kintan. Cacan ada dina ieu dina ngangena notebook. Notebook ya. Content drawing. Apa ya mediumnya ya nu cocoknya selain cat gitu. Yang nempel di situ. Dilapis ku pakai kain. Dilapis kain. Ya. Jadi nu munculna kain. Nu munculna kain. Ya batik misalkan. Nah, kalau misalnya nanti sentuhan-sentuhan si manualnya. Jadi kalau misalnya orang nge-scan itu teh takutnya teh enggak kebaca gitu teh. Oh iya. Kenapa barcode, Kang? Duka ada dominan dina emutanana eta sigana cocok itu mun ngagambar. Okay, barcode. QR code. QR code-nya. Ya. Bentukna QR. Jadi ngan sa oke lah, coba di sketsa eh. Tiasa nge-sketsa kasar tuh Kang. Kira-kira bentuknya seperti kumaha? Itu tantang. Dinu kertas we. Siap. Oke, sekedap. Mana Kang? Santai Kang. Nah. Ya bige bari memperkirakan oge okay. Amun abi mah dina HP make ieu wa make unit AR AI enon AR. Baheula teh. Ya, bisa pakai nukar itu. Jadi bisa bikin jadi kan eta teu kudu barcode wae kan mun AR mah. Jadi langsung objek misalnya si objek foto misalnya kaca bisa langsung keluar. Kaluhuran kang. Nah, barcode itu terus kayak kumaha di atas cermin gitu? Iya, dibikin di cermin. Oke. Makin lah. Sekedap.
maksudnya tiasa tuh kang punten iya mah maksudnya nggak gambarkan sketsa juga kira mah ya gambaran oh kasar kasar mah itu jantan posisinan kayak di paling mana misalnya bentuk karya naik sabrehiji lamun misalnya ada empat gitu empat ngajajar ukurannya kinten-kinten sakumaha oge di bikin nangke di kinten nawaannya enggak atau napi de ayana sambil coret-coret gitunya mangga da masih kene nyantai iya engke dikintunin ka atau napi engke tos beres dikieukeun tiasa gitu lamun katinggal lamun misalnya henteu tiasa di foto engke dikintunin ka dadan gitu iya yeah, siap-siap tapi engke dipasian keterangan misalnya cermin apa lih mana gitu terus barcode na kumaha gitu nah paling nanti ya mungkin kalau misalnya barcode gitu kan drawing ya drawing noreh nah eh biar kelihat tidak tidak ya teing eh kumahanya caranya maksudnya harus ada unsur drawingnya juga gitu di situ lo jadi pertimbangan deh tak ya meka rasanya. Jadi ya kalau misalnya nanti penggambaran si barcode itu dengan spidol ya bisa wae gitu. Jantan spidol di atas kaca jadi enggak pakai cep. Oh gitu. Spidol, paling nanti mungkin harus ada juga tambahan-tambahan objek lain. Objek lain. Misalnya di sekitar itu teh pakai apa gitu, ornamen atau naon gitu nya, ornamennya yang sederhana itu. Iya, iya. Ai yang kemarin itu selain yang barcode anu objek objek yang tidak gak mesti selesai gitu, kan bisa. Kenapa ada persoalan enggak maksudnya? Persoalannya bikin objeknya. maksudnya ini menentukan objek apanya ya? Ada pilihan objeknya nu sulitnya. Saleras nama tiasa iya sih pembesaran misalnya yang berkaitan dengan cermin itu adalah kosmetik. Jadi bisa ngambil benda-benda aja, Kang. Betul, lipan. Lipan misalnya. Atau napi, naon sih? Pupur atau ini haslin. Haslin yang cap gunung. Iya, iya. Swolo. Tapi nalah aing swolo. Haslin cap gunung tapi ya itu sih sebenarnya si kontennya. Kalau misalnya yang kayak gitu bisa benda-benda yang lampau gitu. Jika Tanco, produk Tanco nu zaman baheula ya. Kan si gambar nanti gambar orang nanti si kemasan nanti kemasan lampau gitu belum diupdate si Tanco nu kali itu tuh biasa dijadikan bahan gitu. Gak masalah sih sebenarnya kalau misalnya itu pencariannya di internet tapi kontennya adalah masa lalu gitu dah. Gak masalah. Jadi Tancau nukar itu jadi nggak mesti naon ya terlalu berat juga konten naon si Led Eger gitu naon ginian tiger anu mau tiger tiger nya tiasa nukar itu saleres nakang terus ukurannya tiasa variatif gitu jadi nggak mesti besar misalnya sapertos kaca kecil. Nah kaca kecil, lamun misalnya pengalaman abi waktu di SMA, ku baru dak istri itu sok dianggong ngaca aja nggak benerkan kerudung gitu. Nah kan tiasa wae ngan saukur panitih di nu kaca kecil eta nggak gambarkan panitih gitu. Yang simbol kerudung yang tadi gitu. Atau misalnya kaca yang besar itu bisa sok dianggo dandan gitu. Jadi peruntukan si kaca-kaca itu juga bisa ditelusuri, salah resnama.
kegunaan. Tapi yang kita temui, weh gitu. Jadi nggak usah kita menelusuri terlalu jauh juga. Bagusnya masih memang ditelusuri jero gitunya, dibikin ke ujung. Tapi kalau misalnya temuan dengan sakedik juga nggak masalah. Tapi ya mah sebenarnya tawaran aja nya. Tapi kalau misalnya yang barcode juga, yang tadi sih menarik. Tapi ya paling kontennya apa ketika orang bisa nge-scan barcode itu. Lamun misalnya ngan seukur barcode di atas kaca lebar oge gitu. Jadi orang teh tidak mencari lebih dalam tentang ieu teh naon. Iya. Lebar gitu. Jadi lamun misalnya ada ketika si barcode itu hadir dan terus bisa di-scan, terus aya naon sih? Ada konten yang menarik juga di dalamnya, bisa keren. Iya, yes, siap. Iya mah tawaran sih, tapi nanti balik lagi ke Kang Amat eksekusinya. Kalau masalah teknis mah jeung komposisi mah geus lah tekudu dipertanyakan. paling ya itu weh, nanti kita diantos bentuk sketsa anak, rancangan anak. Mudah-mudahan sih sata acan minggu depan tiasa dikintunkeun. Janten minggu depan teh pulang Kang. Tapi teh. Katawis. Nah, kacana di mana? Kacana di depan. Dia ditoreh di belakang. Maksudnya anggaplah si kertas itu adalah si cermin. Iya. Nah, si barcode-nya teh sageung kitu berarti. Di center. Di center. Iya. Di tengah. Berarti si barcode itu ngeganggu pisan kacanya. Iya. Jadi sebesar ukuran kaca. Sebesar ukuran kaca bisa. Media, rencana media weh. Kintan-kintan selain cat. Selain cat paling dilapis kertas atau menepi kain. Kertas atau apa? Nah, ari si bolong-bolongnya kan di antara si hitam barcode itu aya bolong. Iya. Itu cermin atanapi maksudnya itu tiasa mantul atanapi solid. Anu solid. Oh, lamun dibikin tiasa mantul diri bagus enggak sih? Setengah nampak. Tapi masih jelas, dak? Masih jelas ya. Kalau ya pengganti cermin oge. Jadi buram gitu. Itu buram. Jelas cuma gelap. Jelas tapi gelap. Ya. Berarti ukuran oge mempengaruhi wa si ukuran. Iya, pasti ukurannya. Cermin ukuran cermin tuh. Jadi ayah tapi tegak dulu Kang, sebab udah cermin biasa diharap sih. Amin gua harap bisa dibawa-bawa. Amin misalnya ukuran leuwih ageung mah kan ketika torehan si barcode-na teh ketika mantul ka urangna teh enak itu rada potong-potong oge kan gitu. Nya. Amun ukuran ageung gitu kan. Amun alus teh misalnya rencana ukuran 70x70. 70x70. Cukup agungnya. Sabra hiji Kang? Kang? Sabra hiji nggak ada malah? Rencana 2 lah. 2. Ya berarti kedah dipikir diperhetangkan oge masalah si konten itu. Itu sih intinya dari si barcode mah. Atau misalnya ketika nge-scan tehnya ada harga karya Van Gogh gitu lah. Terus diskon teh harga karya Van Gogh gitu, tapi versi urang gitu. Cuma urang weh ngajualna sabaraha gitu. Jadi kayak gitu. Itu bisa dibantu maksudnya kita nyalam misalnya nitah ka Dadan bisa wae Dadan mah segera tiasa dan pangadamalkeun katalog karya Van Gogh misalnya.
Jadi ngan saukur satu karya misalnya nu nah sih judul itu teh Story Night. Story Night nah sih ada potret diri atau nu mana? Oh, bisa wae tah bener nu potret diri na Van Gogh. Atau nabi karya-karya Kang Amat terdahulu dan nu dimasukin berikut harga-harganya. Mau pancing nuker pargoy. Oke lo. Maksudnya ya ini mah bisa apapunnya tapi anu bisa sesuai dengan si cermin itu soalnya objeknya udah menarik si medianya udah menarik si media cermin teh palingnya eta si konten atau bisa oke kieu wa misalnya teh kan aya nu Van Gogh nu layar teh aning anu bisa ngobrol jeung Van Gogh na langsung teh aning jadi langsung ya kan itu mah karya orang lain. Jadi jangan entong nuk itu. Jadi mending keneh bener-bener karya Van Gogh dari internet gitu kita ambil. Terus dijieun katalogna gitu. Nah, jadi orang teh ketika nge-scan itu teh keluar katalog keluar foto Van karya Van Gogh. Berikut harganya langsung hargana teh dimurahkeun gitu misalnya dijual lelang Rp 2.000 rupiah gitu. Geus we. Kan rada ya oge gitu nya. Semi menyindir gitu, menyindir. Atau misalnya memang konten yang lebih Garut banget gitu bisa. Kan kita teh tentang Garut ya. Iya. Kok karya Van Gogh. Tapi tenang naon Van Gogh ala Garut di sana. Amun abi mah kepikiranna jauh kan di scan ya, di scan. Jo kan amun nu Van Gogh mah video call kan sareng Van Gogh na langsung, amun ieu mah sareng Kang Amat na gitu langsung. Pas di scan teh jol nelpon Kang Amat langsung di angkat video call jeung Kang Amat. Bisa. Bisa seperti segitunya. Tapi kemampuan Kang Amat na sih. Ya, wih deui ke balik lagi ke kontennya. Jadi follow-nya sakit. 70-70-nya. 70-70 bentuknya kotak. Tadi Kang Gus sabar-sabar Kang Gus. Sobi. Sameter 40 lah. Tapi Kang Mat bulan upami bentuk cermina pareatif kumaha misalnya cerminnya teh bener-bener temuan Kang Amat tuh misalnya ya cermin bekas nu ukuran sagengkia misalnya anggo sebanyak mungkin weh gitu janten untuk kotak teuing gitu emang jadi kumahanya menggunakan yang ada aja yang ada di rumah gitu. Boleh. Jantan bisa display-nya tuh bisa variatif. Okay. Soalnya lamun misalnya kotak gitu nya. Kotak-kotak sadayana kotak gitu. Iya, leres. Lebar oge. Jantan kayak enggak display-na ngan hiji dua gitu tah. Tapi lamun misalnya bentuknya variatif, bentuk si cermina teh nya aya nu sapertos cermin anu dipengker Kang Amat tah seukuran sageng kitu misalnya teras aya nu buleud. Nu bulet alit, nu paragi ngakerok. Oh iya, siap. Atanapi ayah nu paragi di nu, nang sih ngarana teh? Serutan baheula gitu dah. Nah si serutan baheula nu sageng kitu mah tekedah digarap, tapi tiasa sebagian dari gitu dah. Janten ngan seukur ditempel. Nah nanti yang digarap gambarnya mah mungkin hanya ada dua atau tiga gitu hanya beberapa gitu anu misalnya kira-kira oh iya mah ngeunaheun ya digarap gitu tah biasa digarap jadi sisanya tuh bisa kosong si cerminnya teh iya dan sauk penunjang ya benar penunjang si karya jadi karyanya tuh ada tiga misalnya tapi ngan jadi satu judul pada yes. Akhirnya teh kayaknya lebih enak kayak gitu deh. Janten oke si cerminnya teh bisa di display ngacak gitu. Oke. Okay.
Kumaha pamiki tukang? Siap, siap. Asik, asik. Jantan kayak kan abdi di dia ya dua tah nu teu kaanggo tiasa di sana gitu. Oke. Ngandu ka tiasa di toreh atau napi itu pang karena abg bingung dah te patos iya sih. Gaduh iya, kemarin kaca sepion. Ayah kaca sepion. Ya tiasa gitunya bentuk sepiona jeng sepion sepiona gitu nanti di ini juga boleh. Jadi nanti ke di display-nya tuh bisa ngacak tuh. Sampai salam. Juga ada lagi. Kumaha, Kang? Siap, siap. Kayak orang cobian di konsep deui. Mm-hmm. Barcode. Ya, tapi paling QR-nya. Iya. Mm-hmm. Quick respond. Quick respond. Quick respond. Upami tos ayabi tiasa gawe ka Kang Amat ngalangkungan saha Kang? Upami Kang Ceng we. Henteu upami Kang Ceng kan teu tiap hari sareng Kang Amat. Oh, atanapi tiasa aya nu opik. Janten kayak abi misalna nelpon atanapi bade ieu tiasa ngalangkungan Kang Opik gitu Kang Amat pangmotokeun kayak kirim ke abdi kayak ngobrol deui gitu. Iya, yeah, siap, siap. Ka Opik sareng ka Kang Cing biasa saurna. Oh gitu. Siap atuh. Jadi, siap. Kayak misalnya Kang Amat denelpon, mangga Kang Cing ge mangga Kang upami ieu mah di sela-sela waktu yang senggang upami aya kebingungan. Mari kita sharing lagi gitu ngobrol-ngobrol bari santai di dinten-dinten biasa gitu nanaon dan nujunya ase ayeuna mah. Iya mah. Iya siap-siap. Oke Kang. Lanjut. Aya tanggapan teu tinu sanes? Itu atau napi aya nu ditaroskeun teu Kang? Kalau sementara bisa cekap. Puntennya ya jadi direrepot. Kang, kumaha Kang? Ente tadi teh Kang Bagja luar biasa gitu ya. Mm. Kang Bagja mewakili kumaha Kang? Tekadangu Kang? Kang Jema jeung Kang Bagja anu geus alopop gitu nya. Dadepuh. Cing itu Kang Bagja eta deui kontak deui. Nya Kang Bagja. Mm. Sebenarnya mah tua itu hanya di fisik dan tapi jiwa masih mararuda udah yakin lah. Kang Bagja teh kalarasan checklist Kang. Kualitas di kontak. Tidak aktif nanti. Tidak aktif. Antara HP nama Farid juga nama. Ya nggak apa-apa lah. Mungkin yang itu mah bisa. Oh yang belum hari ini bisa dilanjut enjing gitu. Oke. Okay. Kang Ceng enjing bisa misalnya kita bikin zoom deh, mah tiasa join we, tiasa menyimak yang lain gitu. Kata napi memberikan masukan buat kawan-kawan yang lain gitu. Karena kawan-kawan yang muda juga kan seharusnya butuh masukan di para senior. Tapi teramenya seharusnya mah ya senior junior mah bukan kawan-kawan weh gitu. Jadi mensupport kawannya yang lain gitu. Pokoknya mah ya nanaon ka Gus Basir weh. Tapi gitu, maksudnya si Kang Agus tuh udah luar biasa lah gitu dari tiga gitu. Kan Lutfi belum lahir, maksudnya atau masih budak gitu ya? Budak.
Karek namanya setahun kan. Jadi maksudnya kan seperti gini, seni rupa di Garut dianggap nggak ada. Mm-hmm. Nah, 93 itu Karisma Racana itu lahir karena pada saat itu teh kan Kang Ceng mata nyambung gitu ya. Nah, disiplin dia mau olahraga. Terus kan, tapi seneng gitu, seneng karena menggambar gitu. Akhirnya 92 pulang, kebetulan ke SMA HI, ya, Wahwan, Bu Dede, Bu Mina, Kidin dan sebagainya. Tak tiga teh, akang teh, orang pameran gitu, kobe lah. Nyambung gitu. Akang teh olahraga, naon kapan kan? Olahraga. Futsal, bola. Pendidikan keseluruhan. Pendidikan. Wah mantap nih. Terus weh sampai ke Pak Wawan, Bu Dede, Bu Mina, Kidin kan di fotografer. Ditumbuhan nangis tarang ngelukis gitu. Tumbuhan kudu ngelukis gitu. Jadi weh di terbentuknya Karisma Racana itu kan direk. Nah rek rek itu kudu di aja kayak gitu. Benar. Oh, Karisma Racana itu udah dari lama. Iya, 93. Oh. Abi mah kan namanya join grupnya kamari-kamari mana we teh. Anyar. Pengennya udah kolot geringan. Terus kami pisan Kang Agus. Berikutnya aya lomba lomba kis aja itu muncul Karisma 2, 3 dan sebagainya. Kalau tentang Karisma Racana ya si Kang Agus masih nangkring seperti itu gitu. Karisma terus lain akan lain-lain sok kumanya untuk ada beberapa anu potensial bawa pameran Pak Patung, Pak Sos, tadi pun paling si gantengnya itu kok luar biasa ya. Ya mudah-mudahan kan kalau misalnya kita lanjut di ya kelompok kecil ini teh tidak berhenti di Garut saja gitu, jadi kalau misalnya ada kesempatan untuk dipamerkan di tempat lain gitu, misalnya di Bandung atau napi di Jogja, kenapa tidak kita karya-karya yang sudah jadi ini dipamerkan kembali di tempat lain, kan mudah-mudahannya kita mencoba menawarkan ke tempat itu gitu, ya mudah-mudahan ya nama tiasa lancar. Keren sih, ya tapi kayak namanya apa deh Karisma Racana tuh gini kan, terus dikanggung-kanggung. Si Kang Gus tengah bahas-bahasan, uy. Si Kang Gus tengah terselubung, padahal. Terselubung IDB. Ternyata. Agus ini IDB keren. Di mata Kang itu luar biasa itu. Ya, keangkan pisan. Lupa di Garut anu potensinya luar biasa. Benar, Pi. Terus Kang. Siap didikan nyari oskin. Siap. Oke, jeung si Kang Amat. Sebagai awal. Tenang, yakinnya Lutfi saparanca kita lah. Pasti ada program yang lebih dari ini. Insyaallah, Kang. Kapayuna mah tiasa diobrolkeun deui gitu nya. Membuat sesuatu bikin naon deui gitu kan, bisa wae
nanti ke depan mah kita yang seperti ini teh kita kita bentuk dengan melibatkan seniman dari luar, misalnya dari Bandung atau napi di Jogja gitu dilibatkannya. Proses nama daring ya juga kieu, tapi engke pameran nama kudu di Garut gitu. Yeah. Kalau misalnya ngambil dari luar gitu, tapi prosesnya seperti kieu gitu. Oke. Okay. Jantan seueur gitu, hanya berapa orang yang dicabut diajak residensi gitu. Prosesnya dimulai dari awal, bukan berarti dari nol tapi dari awal gitu. Bikin karyanya biar nanti teh satu warna ketika dipamerkan. Oke. Okay. Menarik oge sih nya jigana aing maungka dua mah ngambil pemain-pemain dari luar gitu. Kita adu lain diadukeun sih tapi dikolaborasikan dengan seniman Garut gitu. Kayaknya jos. Salah keilmuan kan pasti berbeda jeung nambah oge nya. Betul. Ieu teh nu cante Kang Billy ieu teh nya. Kang Billy. Kang Billy gimana Kang Billy? Kanceng Kang Billy heula. Oke, okay. Kang. Kang Bill. Iya, geus pulem. Gimana udah sampai mana prosesnya? Sebetulnya belum berprogres apa-apa sih ya, kayak masih bergelut dengan konsep, bergelut dengan yalah gitu-gitu gitu kan. Ambil baru okay. Beres itu sih, baru beres ujian gitu kan, terus oh iya was ya. Belum baru buat mikirin konsep drawing-nya. Tapi ya secara non gambaran betul. Ya dari Kang Lutfi gitu kan, kemarin teh ngasih ide teh buat drawing di atas kertas-kertas non tulisan-tulisan Nabi gitu kan ya. Para Abi sebetulnya bisa dipakai gitu ya, tapi Abi pengen bikin improvement aja gitu ya, pengen bikin perubahan kayak gimana sih kalau misalkan dari paper bag gitu ah. Oke, paper bag. Paper bag, nah nantinya itu si kertas-kertas yang saya tulis gitu ya, si paper-paper tulisan saya itu ditempel di sana. Dan ya, berdasarkan itu aku drawing-nya di sana gitu. Oke. Jadi di paper bag, si paper bag-nya itu ditempel atau si tulisan-tulisan kamu dikolasekan di si paper bag gitu maksudnya? Yap. Paper bag-nya jika aku mahata. Nah, mana ya? Saya buka. Coba ayo contoh nanti. Iya sih nya lah dekat tinggal teh. Ketinggal. Oh, oke. Okay. Mungkin nyari yang gede sih gitu. Nyari yang gede terus nyari yang gede paling. Tapi ukuran variatif nya kayak tadi yang Kang Amat juga bisa ya, maksudnya di paper bag kayak gitu mah, karena kan ada berbagai macam paper bag, terus ada juga mereknya di situ kan, kadang-kadang kalau misalnya merek sepatu atau merek toko-tokonya, merek toko deh, atau misalnya si produk tokonya itu hadir di itu juga bisa jadi menarik gitu, malahan bisa gak mesti pakai itu sebenarnya, gak mesti pakai naon nggak nanti tulisan-tulisan kamu di situ mah. Iya. Kalau misalnya pakai medium itu ya, media paper bag. Jadi bisa aja paper bag itu we utuh, terus kamu nanti gambar dengan pensi dengan arang di situ. Cuman kontennya pasti enggak bakal wajah bisa aja wajah, cuman mungkin aja wajahnya tuh ada wajah-wajah yang kontras dengan si paper bag. Contoh, misal paper bag itu kan termasuk high class-nya. Orang-orang yang misalnya punya paper bag itu berarti orang yang pernah belanja di toko yang mewah. Di pasar mungkin di beda paper bag yang
baju budak, misalnya beli baju budak, beli baju anak di pasar biasa gitu, pasar itu pasti dibungkusan ku keresek, nggak mungkin ku paper bag. Nah, paper bag itu biasanya orang yang punya paper bag bekas itu adalah orang yang belanjanya itu di toko yang mewah gitu dah. Nah, kamu bisa juga menggambarkan wajah seseorang yang bercolak belakang dengan si paper bag itu. Contoh misalnya punten, anak jalanan. Contohnya ini mah contoh anak jalanan, atau misalnya anak yang terlihat anak yang pokoknya mah menceritakan tentang kemiskinan, wajah-wajah kemiskinan di atas paper bag. Itu sangat bisa kayaknya. Satu nada dengan si bukan satu nada, kontras dengan cukup kontras dengan si paper bag itu. Karena ya itu balik lagi tadi, kalau misalnya ngobrolin tentang paper bag, hanya orang-orang tertentu yang punya gitu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa lain belanja dengan itu, tapi mendapatkan si paper bag itu. Kecuali orang yang dikasih, sebenarnya kadang orang-orang teh dibere bingkisan naon gitu. Di kantongannya pakai paper bag, ya itu mah cerita lain. Tapi biasanya tangan pertama dari si paper bag itu adalah orang-orang yang punya ekonomi yang baik gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kamu menggambarkan orang yang dikatakan, maaf punten, tidak kurang mapan, di paper bag itu bisa jadi si paper bag itu dengan gambar kamu itu adalah, si gambar kamu adalah antitesis dari si paper bag itu sendiri. Bisa dipahami nggak, Bil? Jadi si ekspresi-ekspresi wajah-wajah susah, atau wajah puntennya ya ngomongnya rada gini, ekspresi wajah-wajah susah atau ekspresi orang-orang yang miskin gitu, kamu gambarin di paper bag. Lah, rada kasarnya ngobrol lah, sorry. Hampura ya mah. Tapi ini mah berbicara ini weh. Tapi itu kamu jadikan media itu sebagai kritisi untuk hal itu. Misalnya ya tadi tentang misal tentang manusia konsumtif gitu kan. Di perekonomian saat ini kan kamu manajemen ya? Manajemen ya? Kewirausahaan. Nah, bisa berbicara itu, jangan berbicara tentang ini perbandingan dengan resek atau naon sih ngaranna teh? Go green itu jangan deh, mending langsung ke wilayah sosial aja. Kayaknya oke deh. Jadi bisa wajah-wajah itu gitu, atau misalnya kamu dengan potret kamu menggambarkan diri kamu itu sebagai orang yang ini gitu. Itulah yang orang rada teh ngobrolkeun masalah eta teh. Tapi bisa menarik gitu. Jadi buat alat kritik kamu aja kepada orang-orang yang high class gitu. Jadi nanti si karyanya tuh misalnya ada merek di nanti di si paper bag-nya itu kamu bisa respon dengan gambar. Jadi tidak menghilangkan si tulisan itu, tapi si tulisan itu bisa direspon jadi karya yang baru gitu. Dia masang pantau bisa. Gimana, ya, Kang? Pusing nggak, Kang? Nah, sebetulnya mah udah stuck abisnya. Kita bantu aja, maksudnya bantu cari jalan keluar. Soalnya kayak abisnya kalau drawing kayaknya atau ngelukis teh jarang banget konseptual gitu ya, jarang banget merancang gitu, jarang banget merancang. Kayak kebayang sesuatu gitu ya, langsung aja drawing gitu kan, imaginer lah. Iya, sih. Nah, tapi kan karena ada tema gitu di sini teh. Jadi
mau nggak mau, bukan sok-sokan konseptual sih, tapi ini lebih ke kita belajar aja, belajar bagaimana memperlakukan seni, anjir. Bagaimana sih si seni ini teh punya muatan atau punya pesan yang jelas gitu aja sebenarnya, mah sederhana nama. Jadi mudah-mudahan gitu karya-karya yang dibikin nanti di acara pameran ini tuh jadi penting, karena ya bukan sekedar hanya intuisi gitu yang dikedepankan, tapi intuisi itu menjadi penting ketika ada muatan di karya-karyanya, muatan pesan. Iya. Jadi kalau misalnya tadi Kang Billy dengan paper bag-nya itu menaruh pesan tentang sosial atau tentang apa sih, strata golongan gitu, kayaknya bisa menarik. Strata golongan, sorry, cara. Nah itu juga bisa bisa jadi salah satu ide. Nah nanti yang digambarkan oleh Kang Billy mah yaitu mah terserah gitu, mau objeknya masih tetap di potret di wajah gitu, atau nyari objek-objek yang sangat namanya objek-objek yang kredit juga nggak masalah gitu. Tapi paper bag itu menarik. Kredit teh kumaha, Wak? Ya namanya gambaran kecil namah jika kekacauan gitu ya. Ya karena kan kita tuh seringnya mendengar gitu dari beberapa orang yang cukup sulit untuk mempertahankan ekonominya gitu. Nah, sedangkan di luaran atau di media sosial kita disuguhkan dengan tampilan-tampilan yang edan gitu, maksudnya konsumtifisan gitu konten-kontennya teh, dengan mudahnya membeli sesuatu. Kan kadang kita teh sok sebagai orang yang menonton dan punya keterbatasan teh sok tergiurnya, dan itu teh menjadi pikiran hayang, tapi aduh orang itu tersanggup gitu teh. Tapi pada akhirnya tuh banyak menimbulkan memaksakan gitu. Akhirnya weh chaos, ada yang ngebegal, ada yang naon, kan itu salah satu sumbernya tuh dari sana gitu. Karena keterbatasan terus tersuguhkan dengan kemewahan-kemewahan yang dipertontonkan gitu. Mau itu dari media sosial atau yang nampak di mata, ada rasa iri kadang ya. Kita suka memaksakan pengen memiliki hal. Apa-apa nganjuk, penting gaya. Nah, eta kadang juga gitu. Gaya teh nyiksa awak gitu. Nggak gaya make naon tapi kan nyiksa gitu. Nyiksa teh tidak berpikir, wah anjir isuk ternyata masih banyak ini. Nah, dari paper bag itu bisa berbicara itu. Bukan hanya berbicara tentang go green atau pencemaran lingkungan, tapi bisa berbicara tentang gaya hidup. Itu sih menarik. Nah, paling nanti ya objeknya diusahakan objek yang kontras dengan si gaya hidup yang mewah itu. Jadi paper bag yang mewah itu ternyata isi di gambar di dalam si paper bag itu ternyata berlawanan gitu, malahan melawan tentang anjir jadi pangting ya kalau misalnya melawan kemapanan mah. Begitu Kang Billy, gimana? Iya sih, great lah. Okay. Bagus konsepnya. Ya itu kan konsep Kang Billy, ini mah cuma sekedar tawaran. Jadi yang bagus tuh Kang Billy, konsepnya yang bagus. abis sendiri masih ngumpulin konsep-konsep sih, masih mikirin kayak iyalah. Ya kan mungkin juga Kang Billy ge mendata ya tentang masalah kemiskinan di Kota Garut khususnya, karena
apa kuliah Kang Billy kebetulan di wilayah itu gitu. Jadi itu juga bisa dicari atau bisa berangkat dari penelitian-penelitian Kang Billy. Nah, untuk masalah visual nama kita cari bersama. Weh, misalnya Kang Billy memotret di jalanan atau yang di jalanan tentang anu balanja kayak atau naon gitu nya. Atau wajah-wajah yang muram gitu. Terus coba digambarkan atau misalnya benar-benar menggambarkan kemarahan Kang Billy gitu di paper bag itu juga gak masalah. Paling ya itu karena itu ada satu contoh ya. Mungkin Kang Billy bikin satu contoh buat nanti ditunjukkan ke kita. Okay. Kayaknya bisa deh hari ini mulai karena UAS udah beres gitu. Tinggal nunggu keluar nilai. Kan sekarang udah masa senggang nih. Senin tuh udah yeah. Libur kan. Apalannya dosen. Jadi, apalah tuh. Lawan orang udah 2 minggu yang lalu liburnya. Oh, pantesan. Jadi 2 minggu ini tuh tinggal menyelesaikan hal-hal di luar perkampusan lah. Kang Billy bisa bikin satu contoh untuk nanti ditunjukkan ke kita. Untuk konsep mah kita pecahkan bareng-bareng aja. Nah, nanti mungkin Kang Billy menulis kanal itu. Kira-kira gambaran mah kan bisa lah ya hari ini atau besok mungkin Kang Billy mulai coret-coret karena dengan teknik Kang Billy mah kayaknya bisa lebih cepat gitu menggambarkannya. Gitu. Kayaknya bisa deh. Misalnya besok udah jadi contohnya. Itu bisa dikirimkan ke Dadan atau ke saya langsung via WA gitu. Jadi besok kalau misalnya ada pertemuan kita bisa bahas juga gitu. Gimana Kang kalau begitu? Insyaallah. Insyaallah bisa lah Kang Bilima. Anggap berkesenian kali ini itu adalah liburan yang menyenangkan. Libur 3 bulan kan? Sampai penerimaan sih, mahasiswa. Kepotong. Kepotong KKN sih. Oh, KKN ya. Oh iya ya, udah semester akhir. Bisalah. KKN di mana? Bungulang, aduh. Iraha mulainya? Ya, Juli. Oh, Juli ya. Nah, bisa tuh konten-konten apa orang-orang Bungulang karena kan nanti kamu juga di desa-desa ya. Iya, kayak survei dan nah, misalnya kondisi orang-orang di sana aja yang kamu gambar di paper bag. Nah, itu juga udah bisa. Biar sekalian gitu. Atau misalnya foto keluarga. Wah, itu foto keluarga di paper bag. Cuman disamarkan, jangan terlalu ini gitu. Jadi misalnya kete ada keluarga A gitu. Kadinya difoto, cepret. Nah, tukang Billy digambar ulang di paper bag. Oke. Tapi kalau misalnya foto keluarga mah gede teuing sih. Objek-objek ya. Satu-satu aja. Ya. Kayaknya bisa deh. Paling gitu, Kang. Ataunya keseharian apa? Ya nanti weh itu mah bisa tanggal berapa Julinya? Juli pertengahan kayak. Pertengahan ya. Ya bisa mulai cari dari sekarang gitu. Jadi kalau misalnya karya kayak gitu mah nggak mungkin satu berarti Kang. Harus bikin beberapa. Jadi Kang Billy dari sekarang mungkin mulai mengumpulkan paper bag bekas yang berbagai dengan merek. Berbagai macam bentuk dan ukuran dan merek khususnya. Adi-adi, ya. Nanti tinggal Iji. bagi. Nanti mungkin eksekusinya yang Kang Billy harus alami karena melukis dengan serbuk nanti sih karena teh serbuk sarkol itu cukup sulit di paper bag. Nah mungkin nanti Kang Billy harus coba bereksperimen kumaha carana si bubuk nah sih karena bubuk sarkol itu bisa menempel di permukaan paper bag yang licin.
Bisa pakai lem sih, bisa dilapisi lem terus digambar juga bisa. Jadi dibikin dulu kasar nah itunya. Banyaklah teknik itu. Oke, oke. Study. Ada tanggapan dari kawan-kawan lain? Dari Akang-Akang? Enggak. Kang Bil bikin ini ya, bikin contohnya ya, modulnya. Besok lah bisa meren. Nah itu yang hijau itu coba Kang Billy garap gambar misalnya dengan wajah Kang Billy we dulu atau misalnya cari objek di luar gitunya anu cukup kontras dengan medium naon gitunya. Nah itu mah pencarian Kang Billy di sekitar aja misalnya yang lagi belanja atau misalnya penjual warung gitu, misalnya aya warung tradisional di dekat rumah Kang Billy, itunya anu jualan sayur yang kayak gitu. Nah, misalnya foto si Ibi si Ibi tukang sayurna gitu. Nah, kemudian ditransfer ke paper bag, itu bisa jadi contoh. Contoh aja ini mah. Oke. Karenanya cukup realis juga sih Kang Billy, tapi tekniknya seekspresif lukisan-lukisan sebelumnya ya. Oke, okay, oke. Okay. Itu keren. Kayaknya bisa. Jadi. Sapuan-sapuan. Lama-lama kan cek. Lila. Ya kan lagi ngegarap yang di kanvas can beres ker digulung keneh gede soalnya 2,5 meter. Kayak bakal luar biasa ya mah. Enggak sih, enggak luar biasa aja. Kayak yang luar biasa pas kemarin ngegarap kayak gitu Bil. Jadi karena tunggu gitu teka rasa geus lohor gitu. Atau misalnya guys asar pas ninggal wah guys karek sedeki lila aku mah ya paling gitulah Bil. Ada yang lain nggak Kang Ceng? Kumaha Kang Ceng, aman Kang Okang Mili? Di mute Kang Ceng, di mute pencetela Kang Ceng. Pencet nu dihararandap. Pencet eta nu bentuk mic-na Kang Ceng di mute. Teka dangu Kang Ceng di mute. Pencet nu dihandapna tah, aya gambar kamera, aya gambar naon. Pencetan we. Aya gambar anu caket nu panangan nu kieu tah. Gigireunana. Nyadi nu sanesna Kang Billy atau Pak Gus, Kang Gus biasa kirim naon tadi teh si Pina atau oh nya CV ya tadi emu tadi soalnya tuh CV portofolio dan lain sebagainya ini pengen minta filenya lah punya Kang Lutfi gak apa-apa. Oh gak apa-apa, boleh nanti buat contoh. Iya buat ini boleh. Ya kalau misalnya nanti pengalaman pamerannya baru beberapa juga nggak masalah Bil, masukin aja. Oh iya. Pameran dulu pas SMA. Iya nggak apa-apa, masukin aja. Oh gitu. Misalnya tahun sabaraha gitu, masukin aja nggak apa-apa. Oh oke. Okay. Atau misalnya punya prestasi di bidang apa gitu. Tapi bagusnya masih di bidang seni. Juara 2 ilustrasi, Wak. Iya. Jika aku kan juara 1 MTQ. MTQ, insyaallah. MTQ tingkat TK. Tapi aku udah kuliah itu. Menggapai itu. MTQ. Masalah. Kabayang kemarin pas ngajurian MTQ, so kurang C
Acan pernah mana Acan lebih itu tengah juran MTQ. Jadi mana nilai itu nu alus we. Aduh. Paling gitulah ya. Kang Ceng, Kang Gus, Kang Billy, Kang Onu, Sanesa panginten di dilanjut anjing. Dan besok teh harus mengulang lagi apa yang dibicarakan hari ini gitunya. Ini Kang Bagja nih yang sayang mah nggak bisa masuk, jadi soalnya kita belum tahu nih. Mudah-mudahan sih besok bisa join di Zoom. Paling geus isa deui kalau besok mah. Isa deui, ya. Siap. Soalnya takutnya sore bisa aya naon gitu. Enggak sih ngideron paling ngegawean sih. Kayak garapan. Jadi besok bisa kita ngobrol. Kang Ceng, Enjing, Billy, Bade join. Kang Gus, Billy juga boleh untuk mendengarkan kawan-kawan yang lain. Jadi mudah-mudahan aya inspirasi. Tapi tong inspirasi baru kayak nyen nu anyar deui. Mal der kayak enggak gambar. Kayak garapan lah. Kayak hasil jadi. Jadi mudah-mudahan tah aku teh rencananya gini, kalau misalnya sekarang udah menentukan si objek-objeknya terus ya konsepnya lah sambil jalan nya. Tapi udah menemukan media dan lain-lain gitu nya. Pang-pangna mah udah semuanya kita ngobrol di pertemuan minggu depan teh, selain kita mengobrolkan progres karya, kita bisa ngegambar bareng oge gitu. Boleh. Minggu depan teh. Kayaknya bisa seru gitu karena waktu teh ternyata sebentar lagi, jadi mudah-mudahan dari besok teh udah mulai menggarap karya. Misalnya Kang Ceng udah mulai naik ke kertas gitu ya. Nanti mungkin Kang Ceng ukuran sabaraha sarang banyaknya berapa gitu. Tolong dipastikan juga. Sami oge Kang Rahmat. Gitu. Terus Kang Gus juga boleh sharing-sharing sketsanya. Karena yang tadi kakinya menarik, cuman mungkin harus ada tawaran sketsa lain gitu. Nyatiasa enjing atau napi salasa supados saya nama si enjing janten enjing teh saatos ngobrol teh tiasa mulai naik ke karya gitu, naik ke ukuran yang sesungguhnya. Misalnya Kang Gus di ukuran yang tadi teh berapa, 1.30 meter ya, 1 meter kali 40. Nah misalnya di situ biasa mulai langsung eksekusi karyana 1 meter 40 kali 1 meter. Enggak, nya sekituan nya nama. Kumaha Kang Gus? 2 meter setengah sana mah enggak dengar. 2 meter setengahnya. Jadi itu 2 meter setengah kali 4 meter 80. Paling nyiapkan 5 bungkus ada anak 8B. Cacan saya kopi na itu teh. Ya si kopi jeng rokok paling seberapa bungkus. Di ukuran seberapa Kang? Dari teh tidak pun ten. Mudah-mudahan 1 meter lah, 1 meter ke 1 meter 40. 1 meter ke 1 meter 40. Nya jantan upami enjing tos kapendak sketch sama dinten salah sate sudah bisa sudah mulai proses gitu Kang. Iya, di kanvas Kang Ceng gesami mudah-mudahan tos mulai upami tos dapat objek-objek foto dari sana gitu. Langsungnya Kang eksekusi di kertas. Paling nanti ukuran kertasnya sakumaha. Mudah-mudahan weh atilu 20 siki. Kang eta di mute Kang, aduh. Jantan teka dangu. Di mute keneh Kang.
Kang Ceng di mute. Dipencet Kang Ceng handapna teka kuping sorana. Dipencet nu tengah. Nu tengah. Si handap tengah handap. Nu panghandapna nu tengah. Jeleh. Gambar mi. Tah eta. Kemana Kang Ceng? Di ukuran sabrang ke Kang Ceng teh jantana. Di A4 atau nepi di A3? A4. Mhm. 20. Sketsa. Mhm. Cukuplah 2 ge cukup. Entong 2 atuh Kang. Entong 2. Lamun 2 mah kada ageung. Entah lamun 2 meter ka 3 meter kadunya agus bisi pajar. Iya itu nanya sampulan bisa kan nyapan orang teh kudu saling kan gitu aku tahunya biaya tuh 5 misalnya tiasa 5 tapi di A2 jika nama kabariku Kang Ceng mah lain ngarobah deh apaan Kang Ceng teh program teh rada iya ngan iya mah pasti kudu ikut gitu itu kan anu mungkin nutunggalnya nutunggal terus nu di Jakarta itu kan minimalnya 1,5 meter ke 2 meter minimalnya 4 meter dan sebagainya tapi insyaallah lah orang ikut pasti ya yeah. Pasti. Paling rencanakan we Kang maksud teh ukurana sakumaha teras banyakna berapa supados des gitu teh jadi karya Kang Cengge tekalah hebat kenyalam misalnya karya-karya nu sanes nu araragung gitu lebar ya dan tiasa saimbang nyeimbang kan siap Kang Ceng. Semangat Kang Ceng. Tapi kayaknya udah gak garap. Oke, lamun misalnya mingguan payun Kang Ceng. Kang Ceng, misalnya mingguan payun nyandak garapan bari ngobrol gitu nya. Tiasa jantan sakantenan proses barang weh. Abi ge jiga da mingguan payun bari nyandak kanvas soalnya nuju menggarap oge. Oke. Nah, jadi selain ngobrol kita bisa saling selain ngobrol tentang proses atau capaian proses kita get tiasa menggambar bersama kena di situ. Janten aya konten kanggo foto. Tapi okay. Soalnya ini juga garap. Jadi lamun misalnya teu dicandak teh moal beres. Jadi kada dicandak. Okay. Nyesekan tenan weh. Paling gitunya Kang. Oke. Kang Gus, Kang Ceng, Kang Billy, Kang Billy geus eta aya Terus wingi teuing ternyata tidak terasa sudah jam 10 ya. Bayangan ngobrol ki unggul punten Kang Ceng. Kang Rahmat kawagel waktosna. Iya, mudah-mudahan tiasa sukses tiasa selesai dan menghasilkan karya baik pada waktunya. Amin. Amin, amin, amin. Bisa. Keren. Mudah-mudahan, Kang. Siap. Mari ngopi gara Kang Ceng. Nah, itu tuh. Agus tadi ngopi teh. Ah, manya. Kang Agus mah sakitu leket kopi nage. Hapuntennya Kang Ceng, Kang Gus, Kang Ahmad, ya, Kang Dadan, terus diwagel waktosna. Oke. Dina dinten ieu, hapunten pisan. Sarang hapunten Billy Abdi seueur kata-kata anu menyinggung atanapi tidak baik nyingkun di hapunten. Amin. Sami-sami gelis. Gelis. Ganteng gitu. Sakit kumisan. Ganteng. Jadi kemat ya di agenda kan bari ngaliwat Kang Ceng. Oke. Siap. Gimana juga nama? Di itu Kang Ceng.
di Helar. Helarnya. Okay. Nah, kan lumayan elah dirinya. Tah, tapi mah kan can pernah. Ari anu bade ngabedahkeun mah insyaallah lah aya dadan nu bade siap kuliah. Tanaga gede. Siap. Siap. Nu ngaramah gitu. Anu masakna saha ieu teh? Aman masak mah lumayan bisa. Aya. Bagian nu guyang nu madan. Iya gampang cenah si kenceng geus ngarai gampangnya kencengnya. Oke. Ya, ya mudah-mudahan diagendakeun na Minggon Payun, Kang. Iya, Minggon Payun nya. Atur nuhun. Atur nuhun sadayana, apunten. Ya, apunten. Ya, nuhun pisan Kang ya, Kang Ceng, Kang Gus. Kang Rahmat. Salam ka Kang Amat. Jigana Kang Amat nuju ngobrol aya tamunya, Kang. Mohon aya tamu Kang. Aya eta cewek anu menggoda Iman. Alah. Bener kan? Kang Amat mah lamun aya wewe geus mau balik. jadi we nungkulanu sejen. Aduh. Kata kita ke ruang itu, we, ke ruang lain. Oh. Klasik. Atau, pertama sesuatu hal yang tidak bisa diganggu. Ya, atau satu kang ah. Ya. Bilih pada diteraskan gaple, mangga. Tegang aman. Paling di atas setanannya kan. Di ruang mana gitu Kang Amat banget. Ya, oh. Kang video we di ruang oh, tamu. Oke, siap atuh Kang ya. Apunten nya, wong teuing. Oke, siap. Keren. Insyaallah. Ya mudah-mudahan. Heeh. Minggon Payun kita kondisikan Kang ya. Oke, siap. Nuhun. Ya, nuhun pisan. Hapunten sadayana Kang Gus hatur nuhun. Di atas we dicekapkeun dinten aya nama sakin paling enjing disambung Kang Unuta Acan. Okay. Nuhun ya Kang, bilih enjing bade join ngadangukeun nu sanes mangga Kang. Nah, oke, okay. Siap. Nuhun, ya. Nuhun. Sami-sami. Amin, mudah-mudahan ya Kang ya. Hapunten Kang. Iya. Sekali deui. Heeh, ada berusaha ulang. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten ya Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.